Untuk membebaskan wilayah Kabupaten Madiun dari peredaran rokok ilegal, Bea Cukai Madiun bekerja sama dengan Satgas Cukai Pemerintah Kabupaten Madiun kembali melaksanakan operasi pasar peredaran rokok ilegal di wilayah Kecamatan Sawahan meliputi Desa Rejosari, Desa Bakur, Desa Golan, Kamis 28 Oktober 2021. Operasi dilakukan dengan mendatangi para pedagang dan mengecek rokok-rokok yang dijual. Perwakilan Bea Cukai Madiun, Toyib, menjelaskan bahwa terdapat beberapa ciri-ciri rokok ilegal yang harus dikenali masyarakat, yakni rokok polos, pita cukai rokok salah peruntukan, bekas, dan rokok salah personifikasi. Ia juga menjelaskan bahwa rokok polos merupakan rokok ilegal yang paling mudah dikenali dan sedang marak beredar di wilayah negara dari Sabang sampai Merauke. Toyib juga mengonfirmasi bahwa hingga kini belum ditemukan adanya peredaran rokok ilegal. Mau dijelaskan kegiatan malam ini, Mas? Kegiatannya operasi bersama dengan pemerintah Kabupaten Madiun dan sosialisasi terkait kepada masyarakat terkait peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Madiun. Pelan dijelaskan, ciri-ciri rokok ilegal seperti apa? Ciri-ciri rokok ilegal yang pertama ada polos, yang kedua ada salah peruntukan, yang ketiga ada bekas, yang keempat ada salah personifikasi. Salah satunya yang paling gampang diidentifikasinya adalah rokok polos yang sekarang lagi beredar marak di wilayah negara sebenarnya dari Sabang sampai Merauke. Tadi sudah ditemukan belum berapa ilegal ini? Belum ditemukan. Misalnya nanti ditemukan gimana? Tindakan nanti dalam kalau memang ditemukan nanti akan kita periksa di kantor. Sementara itu, Joko selaku salah satu pedagang rokok di Desa Rejosari mengaku bahwa pihak Bea Cukai mengunjungi tokonya selain untuk mencari kemungkinan adanya rokok ilegal, juga memberi edukasi terkait ciri-ciri rokok ilegal kepadanya. Ia juga menerima pesan dari pihak Bea Cukai untuk tidak membeli rokok dengan segel tidak resmi dan mengembalikannya saja. Mas, ini gua saking Bunti, Mas. Tamu saya Bunti nih, Bang. Jadi Bea Cukai. Tujuannya apa nih, Bang? Untuk mengecek asli apa enggaknya. Tadi ada sosialisasi juga, Mas, ya? Ada, di informasi bahwa ada tanda-tanda ada pemasukan juga. Nah, kalau yang ini kan ada yang bagus gitu loh. Pesannya apa tadi? Pesannya ya kalau ada yang apa itu segelnya enggak resmi enggak usah dibeli, ada dikembalikan aja. Gembur rokok ilegal.